is Rasentagaminar, this section please. Rasentagaminar, this section please. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Budhy Taj. Dan kali ini guys, saya ingin jalan-jalan ya ke salah satu supermarket, itu namanya Sarawat Supermarket. Nah, dengar-dengar nih ya, menyambut kemerdekaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang jatuhnya tanggal 17 Agustus nanti. Nah, Sarawat ini mengadakan festival Indonesian Food guys. Nah, makanya kali ini saya ingin ngajak kalian untuk melihat ke dalam itu, apakah benar ini Sarawat ini bekerja sama dengan Republik Indonesia konsulat ya untuk mengadakan festival food Indonesian. Oke, bagaimana kelanjutannya? Oke, nanti saya ajak kalian untuk masuk ke dalam Sarawat sambil melihat-lihat festival Indonesian food. Oke, here we go. Nah, ini saya sudah sampai di parkiran di halaman depan di Sarawat Supermarket ini guys. Nah, di sampingnya ini itu ada Le Meridian Hotel guys. Nah, sana tuh. Nah, dan ini di depan ini bangunannya ya, Sarawat International Market. Biasanya di Sarawat ini itu banyak sekali orang Filipina ya, khususnya orang Asia juga yang mampir sini untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Saya ajak kalian untuk masuk sama-sama melalui Sarawat Mall Supermarket ini guys. Nah, biasanya sih selalu harus dicek ya. Yes. Oh, ada mie yang murah juga. Pura-pura ini. Oh, tante, ini pura-pura. Ini pura-pura. Oke guys, kali ini saya sedang berada tepat di depan Sarawat Superstore ya, atau mall ini. Jadi nanti ini saya akan ajak kalian untuk masuk ke dalam untuk melihat-lihat festival food yang diadakan oleh Sarawat Supermall ini guys. Oke, let's go, kita masuk ke dalamnya. Nah, pada saat kita memasuki supermarketnya ini ya, kita udah disambut dengan gapura hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Dan di sebelah kanan ini itu disiapkan untuk buah-buahan ya, buah-buahan segar, dan juga di sana nanti kita bisa mendapatkan produk-produk Indonesia yang sangat jarang ya kita jumpai di Arab Saudi, ataupun ada tapi harganya wah super mahal, seperti jengkol dan keluak dan berbagai macam produk lokal Indonesia itu kita bisa dapatkan di Sarawat Supermall ini. Nah, di sini ini roti ya, bagian-bagian roti yang dibuat oleh orang lokal. Biasanya ini yang buat itu para warga Filipino guys. Nah, mereka buat sendiri di rumahnya masing-masing lalu dititip di supermall ini, supermarket ini, dan kemudian mereka pasarkan. Nah, kita sekarang menuju ke salah satu stand ya, di mana produk-produk Indonesia ya, Masya Allah, udah masuk di Arab Saudi itu dipasarkan di sini guys. Nah, ini ada semacam apa ya, kita bisa namakan stand lah ya, khusus untuk produk-produk Indonesia seperti Tenggo. Nah, Tenggo ini udah masuk juga di Arab Saudi dengan harga yang cukup murah ya guys, kurang dari 2 rial. Nah, Tenggo dengan macam berbagai rasa, coklat, vanila, kita bisa dapatkan di sini ini. Terus ada lagi yang kalengan juga, itu kalau wafer Tenggo kita bisa dapat di sini. Ada sebagai berbagai macam ya, berbagai macam produk-produk Indonesia itu khusus untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Biasanya jajanan-jajanan pasar ya seperti ini itu kita bisa dapatkan di sini. Ada produk Hatari, crackers seperti ini, dan berbagai macam biskuit ataupun jajanan yang mungkin kita jarang temukan di Arab Saudi, tapi Masya Allah hari ini itu dapat di sini guys, kita bisa dapatkan di sini. Ada juga ini nih, Danisa traditional butter cookies yang sepertinya kita bisa dapatkan di supermarket ini guys. Nah, ini saya sekarang udah mengelilingi stand ini. Kalau untuk macam-macam Indomie, Supermi, ataupun Mie Sedap itu kita udah bisa dapatkan di Arab Saudi itu udah lama banget guys. Jadi di sini sudah dipasarkan jauh sebelum festival food Indonesia ini. Nah, ini ada makanan-makanan kalengan, adapun juga ini Indofood, sambal pedas ya, itu bisa dapat di sini juga. Ini ada lagi ya, ini apa, crispy fry, ini untuk ayam goreng ya, bumbu ayam, sagu ayam goreng. Ada juga ini guys, sambal ulek, sambal terasi, ini mantap. Terus ada ini nih, agar-agar juga, agar-agar powder merek Satelit. Jadi banyak sekali ya saat ini dipasarkan di sini. Ada juga ini tolak angin yang baru masuk juga di pasar Arab Saudi. Terus ada Ladaku black pepper, ini juga udah masuk di pasar Arab Saudi guys. Jadi alhamdulillah sebenarnya di Arab Saudi ini kalau mau mendapatkan produk-produk Indonesia itu tidak terlalu susah guys, dan sudah banyak sekali kita dapatkan produk-produk Indonesia masuk di Arab Saudi. Bukan hanya di mall-mall yang besar seperti ini ya, di toko-toko kecil juga itu kita bisa dapatkan produk-produk Indonesia. Nah, ini seperti kecap manis Kokita masuk. Biasanya di sini kita dapatkan kecap manis yang merek Indofood, yang Kokita akhirnya masuk juga ya di Arab Saudi dengan berbagai macam produknya yang ditawarkan untuk orang Indonesia ataupun orang Asia guys. Nah, ini ada sambal terasi, emang maknyus banget dengan lidah Indonesia. Ada sambal Kokita juga yang extra hot, sama seperti sambal Indofood ya. Di sini ada juga sarden yang ya bagus lah. Berbagai macam produk Indonesia ini sudah alhamdulillah masuk di Arab Saudi ya. Dan ini ada permen kayak Relaksa. Nah, ini mengingatkan pada zaman dahulu kala ya, udah ada masuk juga di Arab Saudi. Ada Kopiko juga, ini bisa dapat di sini. Terus kalau kita keliling-keliling lagi itu banyak sekali guys produk-produk Indonesia yang sudah masuk di Arab Saudi, seperti Torabika, cappuccino ya, dengan berbagai macam rasa. Kalau ini Good Day Cappuccino ini memang menjadi andalan saya ya, khususnya karena cappuccino ini enak banget, tapi udah masuk di Arab Saudi dalam waktu yang lama, udah cukup lama, maksudnya udah beredar di Arab Saudi itu guys. Oke, nah sambil jalan-jalan saya kasih lihat kalian beberapa produk Indonesia yang dipasarkan di Mall Sarawat ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 guys. Oke. Oke guys, terima kasih banyak kalian sudah mengikuti aktivitas saya seharian ini. Dari Arab Saudi saya ucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Semoga jaya selalu, semoga cepat sehat, dan juga COVID-19 yang berada di Indonesia segera berlalu, dan COVID-19 yang berada di seluruh dunia juga musnah, insya Allah. Dari Jeddah saya ucapkan terima kasih banyak, semoga ada informasi yang bermanfaat bagi kalian yang berada di Arab Saudi untuk mendapatkan produk-produk lokal di Indonesia. Mari kita cintai dan membeli produk-produk lokal Indonesia. Dari Jeddah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.